ke Fombi dikarenakan masih ada waktu, kembali kami akan membacakan beberapa pertanyaan dari sosial media. Itu yang datangnya dari hamba Allah dari Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, kami sekarang berada di Arab Saudi yang kebetulan sekarang musim dingin. Bagaimana hukumnya kalau mandi hadas besar memakai air hangat atau air yang dipanaskan? Misalnya dipanaskan menggunakan mesin pemanas listrik atau kompor. Sekian dan terima kasih. Baik, jika Anda mandi atau wudu dengan air yang dipanasin, itu boleh-boleh dan tidak ada masalah. Pokoknya jangan mendidih loh ya. Mateng kamu nanti ya. Enggak, jadi tetap air itu suci, mensucikan. Air hangat ya. Kalau air panas, mateng nanti. Ya, jadi boleh, enggak ada masalah. Sebab api yang membakar panci, lalu panci memanaskan air, tidak akan merubah air, lalu menjadi air musta'mal atau air yang mutaghayyir, berubah enggak. Kecuali airnya dipanasi, dikasih sayur, tomat, itu. Ya. Selagi masih airnya murni, utuh, tetap boleh dipakai wudu, tapi suruh agak, biar agak dingin dulu, jangan terlalu panas. Ya. Dingin ya, insya Allah. Gak apa-apa, boleh. Sah. Lagi musim dingin, gak apa-apa. Allah alam bismillah.